jangan ambil kesempatan. Amaran KPDNHEP kepada peniaga. Pindah ayam guna bas ekspres tanpa permit. Empat mengaku bersalah. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Leila Muhammad Nur dalam N5. N5 dimulakan dengan peringatan kepada peniaga sepanjang Ramadan dan menjelang musim perayaan, denda sehingga RM100,000 atau 3 tahun penjara atau kedua-dua sekali bakal dikenakan kepada peniaga individu yang gagal mematuhi Seksyen 11 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Bagi syarikat pula, denda hingga RM300,000 sekiranya melakukan kesalahan yang sama. Peringatan awal itu diberikan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP kepada peniaga agar tidak sewenang-wenangnya menjual barangan keperluan dengan harga melebihi dari yang ditetapkan. Ketua Unit Harga Seksyen Kawalan Harga dan Anti Pencatutan KPDNHEP, Mazlina Ahmad berkata, peringatan itu dibuat berikutan masih terdapat peniaga yang gagal mematuhinya walaupun saban tahun ia diwar-warkan. Kita ada satu tanda harga khas pimplate. Barang tak banyak kita kontrol. Ialah dalam satu perayaan mungkin dalam 20-25 macam tu. Barang tu kita nak spesifikkan, peniaga ni tolong letak pimplate ni dan harga, tanda harga untuk semua barang. Tanda harga ni wajib untuk peniaga di semua barang yang dijual. Dalam satu, beliau ditemui selepas menjadi tetamu dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia TV1. Perjalanan skim ni kita ada engagement. Di Kelantan, tiada kenaikan mendadak harga barang basah dikesan di negeri itu sepanjang bulan April hingga hari ini. Pengarah Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kelantan, Adnan Abdul Rahman dalam satu kenyataan berkata, ia berdasarkan tren harga barangan basah yang dikutip oleh Pegawai Pemantau Harga. Menurut Adnan, kebanyakan barang basah seperti ikan dan sayur-sayuran dijual mengikut harga semasa. Sehingga kini juga tiada aduan yang diterima pihaknya mengenai kenaikan harga barang basah di pasaran. Walau bagaimanapun, pemeriksaan dan pemantauan sentiasa dibuat oleh pegawai penguatkuasa dibantu pegawai pemantau harga bagi menangani isu harga di pasaran. Beliau menasihatkan semua peniaga supaya sentiasa meletakkan tanda harga setiap barangan yang dijual dan tidak mengambil keuntungan yang tidak munasabah, sekaligus akan menyusahkan pengguna di Kelantan. Sebarang aduan berhubung harga dan pencatutan boleh disalurkan kepada kementerian melalui nombor tertera. Dalam pada itu, para peniaga kedai makan dan restoran di Kelantan menggesa kerajaan negeri mengkaji semula arahan tutup operasi premis masing-masing antara 8.30 hingga 10 malam sepanjang bulan Ramadan. Bagi mereka, arahan itu menjejaskan periuk nasi mereka, lebih-lebih lagi pada bulan yang mulia ini. Dua hari lepas tular di media sosial notis bertarikh 6 Mei yang melarang para peniaga di negeri itu berniaga antara pukul 8.30 hingga 10 malam. Notis yang ditandatangani oleh Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pengurusan Adnan Husin itu juga mengarahkan agar semua pihak berkuasa tempatan PBT mengeluarkan arahan kepada pengusaha kedai makan dan restoran di kawasan masing-masing. Tutup kelapa setengah sampai pukul 10 tu, mengambil masa sejak setengah kan, tutup. Dia jadi sikap masa peniaga kita. Sebab bulan puasa ni kita akan nego pada lepas pada waktu berbuka, sampai pukul 3 pagi je. Jadi kalau tutup kelapa setengah sampai pukul 10 tu, dia jadi sikap lah waktu tu. Jadi kadang-kadang orang yang mari daripada jauh, tak ada nak buka waktu berbuka puasa tu, dia sampai sini pukul 8.30, pukul 9 baru nak makan. Jadi waktu itulah dia main market kedai. Jadi kalau untuk arah KJN nak buka, nak tutup kelapa setengah sampai pukul 10 ni, rasa saya tidak setujulah. Kita sebagai pengusaha kedai ni, kiranya kalau boleh, bantahlah notif pengeluaran hak tulah hak kerajaan negeri nak buat ni. Sebabnya kebanyakan orang Kelantan ni, ia berusaha dengan membuat kedai makan.
Kira kalau kerajaan negeri nak buat pemasuhan pembukaan kedai makan pukul 8:30 hingga pukul 10:30 ni, maka rugilah rakyat Kelantan. Kalau bagi saya lah, saya kuih setuju. Sebab bulan puasa ni lah macam orang Kelantan nak cari rezeki, kan? Nak cari duit lebih, nak kata. Kalau betul-betul nak tutup, tutup belakang. Semua pasar raya ke, kedai baju ke, butik ke, kedai apa-apa kedai pun kena tutup belakang. Biar ada. Sebab kedai makan ni, hanya sebab kita memerlukan makan ni. Jadi kalau boleh, saya rasa isu ni kena tarik balik lah. Arahan itu turut mendapat perhatian ahli jawatankuasa PAS Pusat, Nik Muhammad Abdul Nik Abdul Aziz. Dalam satu kenyataan di laman sosial, beliau berkata ia sesuatu yang tidak betul untuk melarang peniaga mencari rezeki di bulan Ramadan. Beliau juga berharap arahan itu ditarik balik kerana ia mengganggu kebenaran dan keberkatan bulan Ramadan. Sementara itu, Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amar Ni Abdullah berkata, notis tutup operasi perniagaan pada waktu solat tarawih yang dikeluarkan pejabat setiausaha kerajaan negeri 3 hari lepas masih di peringkat pentadbiran pihak berkuasa tempatan PBT dan belum dikuatkuasakan kepada peniaga. Oleh itu, katanya, semua pengusaha kedai makan dan restoran di Kelantan boleh menjalankan operasi perniagaan seperti biasa. Walau bagaimanapun, beliau mahu para peniaga mengambil positif arahan itu yang meminta mereka menutup sementara perniagaan sepanjang solat tarawih berlangsung. Arahan ini dikeluarkan daripada pejabat setiausaha kerajaan negeri kepada pihak berkuasa tempatan. Jadi baru di situ, baru belum sampai ke bawah lagi. Jadi tidak sepatutnya benda ini ada isu. Sebab itu baru di peringkat pentadbiran. Kepada peniaga-peniaga tak sampai sebarang arahan lagi. Jadi itulah, jadi sebab itu. Cuma kita tengok ada sudut yang positif. Bagaimanapun, beliau tidak menjelaskan secara tepat sama ada arahan tersebut akan digunapakai atau sebaliknya selepas mendapat reaksi negatif dari peniaga dan orang ramai. 4 lelaki mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Johor Bahru atas pertuduhan memindahkan 13 ekor ayam tanpa permit menggunakan bas ekspres dari Kelantan ke Johor Bahru April tahun lalu. Tertuduh Fauzi Yazid 47 tahun, Nik Nur Ilham Muhammad 41, Muhammad Zulhilmi Amzar Zuhaimi dan Raja Al-Faizal Raja Azlan masing-masing 27 tahun membuat pengakuan tersebut di hadapan Majistret Nur Rasidah Abdul Rahman. Keempat-empat mereka didakwa memindahkan ayam-ayam tersebut di dalam tempat penyimpanan bas ekspres SP Bumi milik syarikat pengangkutan Bumi Pantai Timur Sendirian Berhad. Perbuatan tersebut didakwa dilakukan di Terminal Larkin Central Johor Bahru, Johor. Tertuduh didakwa mengikut Perenggan Kurungan A Perintah Kawasan Kawalan Penyakit Flu Unggas Negeri Johor 2005 kerana memindahkan 13 ekor ayam tanpa memiliki perakuan sah daripada pengarah Jabatan Veterina Negeri dan boleh dihukum mengikut Seksyen 36-7 Akta Binatang Pindaan 2013. Kes dikendalikan Pegawai Pendakwa Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Muhammad Faiz Ajiz. Nik Nur Ilham turut diperintahkan membayar RM716 kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri. Manakala Raja Al-Faisal dan Fauzi masing-masing RM109 sebagai kos penjagaan dan rawatan terhadap ayam hidup sepanjang tempoh ayam tersebut dirampas. Seorang lelaki ditahan reman selama 5 hari bermula hari ini selepas disyaki menyamun bekas isterinya menggunakan pisau di hadapan Masjid Felda Jendera Utara dekat sini pada 26 April lalu. Perintah tahanan reman itu dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Temerloh Hayatul Hafifi mengikut Seksyen 392-397 Kanun Keseksaan. Difahamkan suspek yang berusia 32 tahun menahan bekas isteri dan 2 anaknya yang menunggang motosikal sebelum mengacu pisau ke leher mangsa. Suspek yang bercerai kira-kira 3 tahun dengan isterinya kemudian merampas wang tunai berjumlah RM400 dan telefon bimbit dibawa mangsa dengan nilai keseluruhan RM1,000.
Pendengaran awam Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung penemuan kem penempatan sementara dan kubur di Wang Kelian Perlis memasuki hari ketujuh hari ini. Dua pengamal media yang menjadi saksi hari ini memberitahu panel bahawa begitu mudah bagi mereka merentasi sempadan negara melalui laluan berbukit Bantalo, Sadau, Thailand bagi membuat liputan mengenai kes itu. Saksi ke-22 Muhammad Sayuti Zainuddin yang bekerja sebagai juru kamera media tempatan mendedahkan laluan berbukit sempadan negara Malaysia-Thailand hanya dihadang dengan dawai tinggi bawah paras pinggang. Dia menuju ke lokasi berkenaan pada 2015 bersama wartawan veteran S. Arul Das yang juga saksi ke-21 prosiding itu hari ini. Mereka turut menemui lima struktur tanah seperti kubur yang ditutup dengan daun. Sepanjang penglibatannya dalam siasatan itu, mereka mendedahkan di sempadan Padang Besar Thailand, pendatang asing boleh keluar masuk dengan mudah di mana dokumen perjalanan boleh didapati di sepanjang jalan berdekatan sempadan Malaysia-Thailand. Muhammad Sayuti turut mengesahkan gambar yang pernah ditangkapnya ketika itu dipaparkan di hadapan panel RCI. Dengan tema siri Jelajah Ramadan RTM tahun ini, Sucinya Ramadan, RTM Pahang bersama beberapa agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO menyantuni masyarakat orang asli di Kampung Kuala Bo, Cameron Highlands. Selain menghayati suasana sebenar, suasana masyarakat orang asli menjalani ibadah puasa, siri Jelajah kali ini turut mengadakan pelbagai aktiviti dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan dan swasta. Wartawan Muhammad Hazwan Azman di Kampung Kuala Bo ada laporannya. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Saya kini berada di Kampung Kuala Bo, Cameron Highland bersempena program Jelajah Ramadan RTM Pahang pada tahun ini. Dan mengangkat tema Sucinya Ramadan pada tahun ini, RTM Pahang bersama agensi kerajaan dan swasta berganding bahu bersama-sama 700 masyarakat orang asli di sini menjalani ibadah puasa dan pelbagai aktiviti menarik akan disediakan pada pagi sehingga malam nanti. Dan untuk perincian Jelajah Ramadan RTM Pahang pada kali ini, bersama saya ketika ini Timbalan Pengarah RTM Pahang Puan Rida Suzirawati Muda. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Okey Puan, boleh perincikan antara serba sedikit pengisian program Jelajah pada hari ini selain signifikannya terhadap masyarakat orang asli? Okey, tahun ini kami memberi pendekatan dengan keutamaan kita kepada masyarakat orang asli kerana masyarakat orang asli di Kampung Kuala Bo ini, 600 orang ini merupakan semuanya masyarakat Islam. Jadi kami gunakan peluang itu untuk sama-sama raikan Ramadan pada tahun ini dengan kita sama-sama menceriakan mereka lah masyarakat di sini. Jadi antara paginya sebenarnya kita saksikan tadi, kita ada perkhidmatan menggunting rambut secara percuma oleh Mat Barbershop. Kemudian kita ada masak dari Adabi. Kemudian kita ada pemeriksaan kesihatan. Kemudian nanti kita ada juga ziarah kasih. InsyaAllah akan bersama dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri Kerja Raya iaitu YB Anwar Tahir yang akan bersama dengan kita nanti, dan sebelah malamnya kita akan berbuka puasa, bersolat tarawih bersama-sama dan penghujungnya dia akan diakhiri dengan berselawat beramai-ramai. Okey Puan, adakah dengan pelibatan agensi kerajaan, NGO dan swasta ini orang kata sedikit sebanyak memberi orang kata sokongan dan dukungan kepada program Jelajah dan boleh wawakan kepada untuk pada tahun akan datang? Okay. Dan sebenarnya kita memang menggalakkan daripada masyarakat ataupun daripada pihak luar, agensi jabatan ataupun agensi-agensi swasta lain bersama-sama dengan kita menjayakan program Jelajah Ramadan ini sebab ini juga merupakan salah satu daripada program CSR. Kerana sini di bulan Ramadan, kita sama-samalah mengimarahkan bulan Ramadan ini dengan buat amal kebajikan. Jadi kami di PINFM sentiasa mengalu-alukan. Kalau ada mana-mana rakan-rakan yang sudi untuk bekerjasama dengan kami, sangat-sangat dialukan, terutama untuk di tahun hadapan pula. Okey. Dan untuk makluman, Jelajah Ramadan RTM akan ke 25 lokasi seluruh negara bermula 5 Mei lalu sehingga berakhir pada 28 Mei depan di Angkasa Puri. Dan sekian dahulu yang saya dapat kongsikan. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Azwan, terima kasih. Baiklah saudara, Jelajah Ramadan RTM 2019 juga berlangsung di Melaka. Lokasinya di Kem Trendak di Sungai Udang. Pelbagai pengisian menarik disusun. Jadi wartawan Nur Amalina Abdul Halim ada laporannya. Silakan Amalina.
Baik, terima kasih dan kasih kerana di Angkasa Puri. Untuk makluman jelajah Ramadan RTM 2019 tiba di Negeri Melaka pada hari ini, yang mana ianya berlangsung di Kem Trenda dan pelbagai aktiviti telah pun dilaksanakan di Kem Trenda ini dan bersama dengan baiknya iaitu Daim Zainuddin. Baik Daim, mungkin boleh kongsikan dengan penonton-penonton RTM pemilihan Kem Trenda untuk jelajah Ramadan RTM 2019 kali ini. Baik, terima kasih Minda. Baik, untuk kesemua penonton kita, untuk jelajah Ramadan edisi kali ini, istimewanya kita bawakan kelainan terutamanya bersama dengan Akatan Tentera Malaysia, terutamanya bersama dengan 3 Division Kem Trenda dan juga istimewa bersama dengan suri-suri hati Angkatan Tentera Malaysia bersama dengan Bakat Net, dan kita rencanakan pelbagai program sebenarnya daripada pagi tadi seperti mengacau bubur-lambuk di belakang kita ni bersama dengan ahli-ahli bakat. Kita ada rakaman Tadarus Al-Quran, kita ada rakaman Takbir Raya terutama untuk siaran sepanjang hari raya nanti, dan ada beberapa rancangan khas raya yang kita rekod ataupun rakam pada hari ini. Dan kita juga akan merencanakan untuk bersama dengan anak-anak yatim pada sebelah petang nanti di Majlis Yang Basingan bersama dengan anak-anak yatim daripada Fatima Azhara, rumah anak yatim. Dan kita mengharapkan agar ini akan dapat menunjukkan suatu sisi yang jarang dapat dilihat terutamanya oleh khalayak ramai bersama dengan Angkatan Tentera, bagaimana mereka dalam keadaan berpuasa, bertugas dan mungkin nanti raya dan bertugas juga. Itu sebenarnya yang kita nampilkan. Baik, terima kasih Daim. Dan untuk makluman, buat julung-julung kalinya jelajah Ramadan RTM 2019 di Negeri Melaka ini mendapat kerjasama daripada Bakat 3 Division Kem Trenda, dan bersama dengan saya sekarang ini ialah Yang di-Pertua Bakat 3 Division iaitu Datin Ramlah Dawi. Baik Datin, terima kasih kerana bersama kami di RTM. Baik, Datin sendiri tahu julung-julung kalinya program ini turut mendapat kerjasama daripada Bakat 3 Division. Bagaimana Datin melihat kolaborasi antara Melaka FM dan juga Bakat 3 Division ini? Saya rasa bagus sebab macam you cakap, ini adalah pertama kali dan julung-julung kali kami adakan di Kem Trenda, dan bekerjasama dengan EconSave, RTM dan Bank Rakyat. So saya rasa teruja juga, begitu juga dengan ahli-ahli bakat yang ada di Kem Trenda ini sempena untuk menyambut Ramadan dan kita hari raya Lebaran. Kita juga mengadakan bubur lambuk bekerjasama dengan yang RTM, Bank Rakyat dan EconSave. Bagaimana Datin melihat kerjasama ini dan mungkin harapan Datin sendiri untuk apa pada masa akan datang? Saya rasa kita patut teruskan sebab ini adalah satu orang kata kebajikan juga untuk isteri-isteri tentera yang melihat kita bergabung dengan orang luar. Baik, terima kasih Datin. Jadi saya kira sampai di sini saja lintas langsung dari Kem Trenda Melaka sempena dengan jelajah Ramadan RTM 2019. Nur Amalina Abdul Halim, kita kembali semula bersama rakan Sugas di Angkasa Puri. Silakan. So, kembali. Pengundi di kawasan Parlimen Sandakan perlu membuat pilihan bijak pada pilihan raya kecil PRK Sandakan Sabtu ini bagi menentukan masa depan Sandakan. Menurut Presiden Parti Warisan Sabah Warisan, Datuk Seri Muhammad Syafie Abdal, calon parti pemerintah daripada DAP Vivian Wong Shee-Yi mampu menjadi wakil rakyat yang berupaya membawa perubahan dan meningkatkan taraf hidup penduduk Sandakan. Saya yakin dia mudah didampingi, accessible to para pengundi, dan dia punya tenaga. Dan saya rasa dengan kita bantuan, bukan hanya kerajaan negeri, kerajaan pusat, dan kita yakin bahawa dia akan menjadi seorang wakil rakyat yang berkesan dan berkebolehan, berkeupayaan untuk mewakili rakyat.
Ketika ditemui media selepas program tinjauan mesra di Pasar Umum Sandakan, Datuk Seri Muhammad Syafiee yang juga Ketua Menteri Sabah optimis ekonomi Sandakan akan lebih melonjak seiring dengan matlamat kerajaan negeri menjadikannya hub industri perabot. Rancangan kerajaan negeri itu jugalah yang diperjuang mendiang bapa Vivian, Datuk Stephen Wong, yang mahukan Sandakan yang kaya dengan hasil hutan memiliki industri pembuatan perabot sendiri. Selain itu, perdagangan secara sistem pertukaran barang atau barter trade yang akan dihidupkan semula di Sandakan berupaya menjana ekonomi daerah pantai timur Sabah yang juga merupakan destinasi ekor pelancongan Sabah. Tinjauan mesra ini turut disertai Vivian, penasihat DAP Lim Kit Siang dan pemangku pengerusi DAP Sabah, Datuk Frankie Poon. Sementara itu, calon Parti Bersatu Sabah PBS, Datuk Linda Sen meneruskan kempennya menemui masyarakat peniaga di Taman Ting, Batu Enam, Sandakan. Tinjauan mesra itu turut disertai Presiden PBS, Datuk Seri Dr. Maximus Ong Kili, timbalannya Datuk Radin Malih dan Adun Kundasang, Datuk Dr. Joachim Gun Salam. Selain calon DAP, Vivian Wong dan Datuk Linda Sen dari PBS, PRK Sandakan turut disertai tiga calon bebas, Hamzah Abdullah, Sulaiman Abdul Samad dan Chia Siu Yung. Sementara itu, perang bendera parti dan calon yang bertanding dalam PRK Sandakan dilihat agak sederhana. Tinjauan RTM di beberapa lokasi sekitar Sandakan mendapati tidak banyak bahan kempen seperti poster dan bendera dipasang. Bahan kempen hanya kelihatan di beberapa kawasan tumpuan penduduk. Kebanyakan poster dan bendera yang dipasang berkaitan calon DAP Vivian Wong dan calon PBS Datuk Linda Sen. Hanya beberapa tempat terdapat poster wajah calon bebas Chia Siu Yung, Hamzah Abdullah dan Sulaiman Abdul Samad. Menurut penduduk, kemeriahan kempen hanya dizahirkan menerusi ceramah umum di lokasi awam. Namun kebanyakan pengundi yang ditemui berkata mereka lebih suka didatangi calon secara peribadi agar boleh mengemukakan kekan terus masalah yang dihadapi. Face to face, kalau macam buat ceramah lagi macam ni, bagus yang face to face lah. Kalau saya begitu. Jumpa kita pun bagus. Kita boleh apa-apa, boleh bincang, kasih tahu ke ada problem ke, apa ke, masalah apa ke. Kita boleh kasih tahu ke. Boleh selesaikan. Jumpa rakyat lah. Sangat senang. Kita kalau ada apa-apa masalah, kita boleh berbincang sama dia. Sekurang-kurangnya 10 buah rumah, kereta dan motosikal penduduk rosak akibat dihempap pokok tumbang dalam kejadian ribut dan hujan lebat malam tadi di Langkawi. Dalam kejadian pada kira-kira pukul 11.30 malam itu, kawasan terjejas termasuklah Kampung Ranggut, Padang Mat Sirat dan Jalan Tanjung Ru, Air Hangat. Pegawai Bencana Operasi dan Latihan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Langkawi, Lieutenant PA Azam Shah April berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada pukul 11.35 malam. Sejurus itu, sepasukan 4 anggota APM dikerahkan ke lokasi kejadian di Jalan Tanjung Ru untuk bantuan kecemasan. Operasi pembersihan pokok tumbang di kawasan terbabit tamat pada pukul 1.52 pagi tadi dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Setakat 8 April lalu, seramai 10,948 kanak-kanak OKU telah mendaftar sebagai murid berkeperluan khas MBK baru di sekolah-sekolah kerajaan. 9,545 daripadanya di sekolah rendah dan bakinya di sekolah menengah. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Tony Ching, jumlah pendaftaran MBK mencatat peningkatan signifikan setiap bulan. Selaras dengan itu, pihak kementerian akan bekerjasama dengan pihak swasta dan badan bukan kerajaan untuk menaik taraf kemudahan OKU di sekolah berkaitan.
bukan semua sekolah adalah dilengkapi dengan kemudahan OKU. Dan oleh sebab itu, saya ingin jelas sedikit. Mengapa sekolah-sekolah tidak... Yang Muhammad, ini bukan perbahasan. Saya faham, tapi... Yang Muhammad, sebentar, biar Menteri habis dulu. Lagi. Jadi, tapi kita KPM memang berhasrat untuklah memberi ataupun melengkapkan sekolah-sekolah ini dengan kemudahan-kemudahan OKU. Jadi tahun ini kita ada telah senaraikan 18 buah sekolah di mana kita akan memberi kemudahan-kemudahan OKU kepada sekolah-sekolah yang membekalkan pendidikan, program pendidikan khas integrasi PPU. Tambahnya, kemahiran guru juga akan dipertingkatkan menerusi penganjuran bengkel dan seminar pengajaran. Beliau menjawab pertanyaan Senator Batmavani Krishnan dalam sidang Dewan Negara pagi tadi. Persatuan Lawn Bowl Malaysia PLBM menarik nafas lega apabila Majlis Sukan Negara MSN berjaya menyelesaikan isu kos sewa venue yang mahal di Kompleks Sukan Negara Bukit Kiara. Jelas setiausaha agungnya Syed Zainal Abidin Syed Zain, PLBM kini hanya perlu membayar sewa RM2,000 sebulan berbanding RM1,005 sehari. Sebelum ini, atlet-atlet PLBM terpaksa menggunakan stadium tertutup Bayu Emas di Klang disebabkan sewa yang lebih murah meskipun terdapat beberapa venue lain yang lebih dekat. Venue tu kita dah semua atlet dah mula training di kira-kira mulai pada April. Daripada RM1,500 satu hari kepada RM2,000 sebulan. Selain itu, ujar beliau turut dibincangkan pada mesyuarat jawatankuasa kerja Majlis Sukan Negara berhubung pelepasan atlet PLBM. Seramai 7 atlet yang berkhidmat dalam Polis Diraja Malaysia dan 2 orang dari Dewan Bandaraya Kuala Lumpur masih belum mendapat pelepasan daripada majikan untuk menjalani latihan penuh. Justru beliau menjangkakan perkara berkenaan akan diselesaikan MSN sebelum atlet menyertai kejohanan terbuka Australia 1 Jun depan. Selepas diumumkan selaku pengganti sementara kepada Khairul Idham Pawi yang mengalami kecederaan retak jari kelingking kanan di Heres minggu lalu, penunggang berpengalaman Itali Mattia Pasini, 33 tahun, pantas turun menjalani sesi latihan untuk membiasakan diri dengan jentera Kalex. Mattia Pasini bakal mengisi slot Moto2 yang dikosongkan Khairul Idham Pawi bermula di GP Perancis pada 19 Mei ini bagi membolehkan pelumba utama Petronas Sprinter Racing itu menjalani proses pemulihan daripada pembedahan dijalaninya Sabtu lalu. Beliau yang mempunyai pengalaman luas dalam semua kategori saingan kejuaraan dunia seawal 2004 dengan 12 kemenangan bakal membuat penampilan sulungnya di GP Perancis 19 Mei ini. Jika dilihat dari segi perlumbaan, Pasini lebih banyak beraksi dalam kategori Moto2 iaitu pada tahun 2010 hingga 2019. Ini antara faktor utama mengapa pasukan Petronas mengambil keputusan untuk menggunakan khidmat Pasini. Khairul Idham atau Super Keep yang mengalami kecederaan ketika sesi di Heres Jumaat lalu dijangka pulih dalam tempoh 6 ke 8 minggu. Baiklah saudara, N5 berakhir di sini. Layari Facebook Berita RTM dan YouTube rasmi Berita Nasional RTM untuk perkembangan berita tempatan dan antarabangsa. Saya Nurlela Muhammad Nur, salam hormat.